Tadi udah habis ya, Mbak ya? Iya, udah habis kan. Tapi ini minuman saya enggak, saya gini aja deh. Pesan minum mungkin dia diet coke yang kali ya sih sebenarnya dia pengen pakai gelas sempat ngomong dingin gitu sama gue. Maaf, boleh saya duduk sini nggak sih? Oh maaf Pak, cari tempat yang lain aja, di samping juga kosong kok. Nggak apa-apa, bentar aja sini duduk. Kan masih ada di samping juga. Di samping aja ya Pak ya, soalnya kita lagi asik-asik ngobrol nih. Bentar deh, bentar di sini nggak apa-apa ya, bentar. Oh, bentar, bentar, bentar aja, bentar. Ya. Enggak, saya nggak dengerin obrolannya deh. Bentar aja. Minum apa, Mbak? Ya. Bapak mau cobain? Enggak. Saya nanya aja, enak nggak? Enak nggak, Mbak? Enak kok. Kok nggak diminum, Mbak? Oh, tadi udah. Mau minum? Saya juga mesen sama tadi. Sama kan, Mbak? Gelasnya mana, Mbak? Gelas. Enggak, taruh dulu sini. Oh, gimana? Gelas, Mbak. Gelas. Maaf ya, maaf. Kalau udah tua minumnya yang diet, jangan yang manis-manis, nggak boleh. Gulanya lebih. Tapi bapak juga minum yang kayak gitu. Minumnya diet. Oh, itu diet ya pak? Itu diet. Tulisannya diet. Dikit banget isinya ya. Gelasnya masih belum penuh, ini udah habis. Kok punyanya penuh? Saya nggak penuh, kenapa ya? Jelas banget. Terus menurut kalian tuh ketemunya kapan? Saya tadi datang jauh. Udah habis. Boleh minta nggak? Kok habis? Ini tapi gini loh Mbak. Tadi masih haus saya. Yaudah nih Bapak. Mudah-mudahan nggak. Mudah-mudahan gini Mbak. Saya gini deh. Tadi udah habis ya Mbak ya? Iya udah habis kan. Tapi ini saya nggak saya. Saya gini aja deh. Misi, maaf mengganggu Mas Mbak. Ini saya mau ini. Oke. Ini ada produk terbaru nih. Ya. Mungkin Mbak mau lihat juga, Mbak. Ya. Apa nih, Mas? Ini namanya Miles. Okay. Itu Miles nih jadi tali sepatu nih, Mbak. Mas. Itu Mbak sini aja. Enggak apa-apa. Ini tali sepatu gitu. Nah, keunggulannya adalah ini kan tuh Miles adalah tali sepatu pintar yang dapat mengikat dengan sendirinya. Jadi gini, saya ini dulu ya, saya contohin dulu ya. Kalau umpama nih habis kita ikat ternyata terus habis itu talinya ternyata kebuka. Hmm? Daripada kita nunduk-nunduk kan susah tuh. Hmm? Kita gampang. Kalau kita sambil lari, sambil jalan gitu kan. Gini kita lihat. Kalau mama ini saya goyang-goyangin seperti ini, ini goyang-goyangin seperti ini, Mas, lihat. Jadi dia akan terikat sendiri. Jadi kalau dua-duanya copot? Dua-duanya bisa. Jadi kita loncat-loncat gini. Enggak. Satu ganti-gantian, gini-gini aja. Kita di bawah baru buka konternya, baru 2 hari kita buka. Minggu depan kita harganya udah normal, Rp179.000. Kalau sekarang saya hanya jual Rp100.000 saja. Ini ada warna putih, ada warna hitam. Kayaknya cocoknya warna apa nih kayaknya? Ada ngeping, ada... Kenapa? Tadi apa? Susah dong gitu. Gimana? Mau tertarik beli? Mau warna apa dulu nih? Ada merah? Harus bayar sekarang. Iya, harus bayar sekarang. Gitu. Jadi, nah ini saya jelasin dulu. Oh, ini. Mau warna apa? Merah deh. Merah? Oke, okay, merah. Indonesia ada arah. Indonesia, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih lo ya. Terima kasih. Ya. Lumayan, dapat 100. Kita bongkar ya. Mas. Permisi, boleh ini? Saya mau bagiin ini. Kamu mau bagiin ini boleh? Enggak, gak apa-apa, pegangnya dulu, dibaca dulu. Apa? Itu namanya Miles, tau gak Miles apa? Jadi gini, namanya memory lace. Lace itu ikat sepatu. Jadi Miles ini produk terbaru dari Hong Kong. Yeah. Gitu. Jadi dia bisa mengikat tali, mengikat sendiri tali sepatunya. Contoh, kalau nih,
Contoh nih, mama tali sepatu saya lagi lari-lari ternyata kebuka seperti ini, gitu kan? Karena saya badannya agak-agak gendut, susah nih untuk nunduknya tadi. Cukup dengan seperti ini. Akan cukup dengan seperti ini, megang seperti ini, lihat mbak, lihat, saya akan seperti ini. Dia akan, saya goyang-goyangin semakin cepat. Dia akan mengikat sendiri mbak. Gitu, mbak. Gitu, mbak. Ya ini caranya gini. Ini ada macam-macam warna. Caranya adalah seperti ini. Di dalamnya itu ada chipnya. Jadi dia itu mengingat gerakan bagaimana ketika diikat pertama kali. Jadi ketika ngikatnya cukup sekali aja. Terus nanti kalau mama terbuka, cukup digoyangin kayak tadi, dia mengingat gerakannya, dia akan kembali lagi seperti semula. Berapa? Murah kok. Kalau mama di bawah, kita ada konternya di bawah. Ya. Itu kita konternya 179.000, cuma untuk sekarang kita harga diskon aja 100.000. Gimana? Iya. 100.000. Enggak mau. Hah? Makasih ya, Mbak. Yakin enggak mau? Mungkin kalau mau ngiket cowoknya juga bisa. Oke, pemirsa, asli kena jebak. Sekarang saya udah nyamar lagi jadi salah satu penjaga toko merchandise. Saya lagi akan nunggu target kita untuk saya akan ajak mereka bermain dengan sesuatu yang beda pokoknya. Jadi tongkrongin, tungguin. Oke, kita lihat siapa korbannya dan seperti apa yang akan terjadi. Silakan, Mas. Mau pulang ya Mas ya? Iya. Ini kebenaran lagi ada promo luar biasa nih Mas nih. Mungkin boleh lihat-lihat. Atau Masnya suka yang ini Mas? Karena yang satu ini berbeda sekali Mas dibandingin yang lain Mas. Ah, ini dia Mas. Tuh. Ini baju bagus banget Mas. Karena baju ini nggak cuman modelnya aja. Ini saya geser-geser dikit ya Mas ya. Jadi memang ini dia nggak kayak hamster-hamster pada umumnya. Dan baju ini juga nggak kayak baju-baju pada umumnya. Apa bedanya? Kayak gini, bentar. Saya ngabisin teh saya dulu, jadi aus tuh mas. Oke. Suka Antaro? Pernah nonton ya? Kalian ini juga. Beneran, dipegang aja. Enggak dong. Sebenarnya kalau hamster itu galak, Mas, dia tuh sebetulnya cuma perlu teman. Contohnya, taruh di atasnya. Di atas cangkirnya. One, two. Oke. Sekarang kalau mau beli nggak beli, terserah, Mas. Tinggal urusannya, Mas. Mau dipelihara juga nggak apa-apa. Oke? Ini akan menjadi suatu yang berkesan, silahkan dibeli mas.